Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Nyambi Oke, tempatnya berbagi dan tempatnya mencari informasi. Teman-teman para sahabat bonsai dimanapun Anda berada, hari ini kembali kita akan merawat bahanan sancang untuk dijadikan mame ini ya. Kita lihat performanya ya, sebelum dirawat nih kelihatan sudah lumayan ya, bentuk-bentuknya semuanya sudah lumayan. Ini kita lihat, dan nanti akan kita apa ya, lebih banyak ke pengepresan. Tapi sebelum dilanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, untuk bisa mendukungnya dengan cara subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Kali ini hanya mengepres-ngepres saja, nanti kalau ada yang perlu di wearing, di kawat, kita kawat. Tapi secara umum ini sudah bagus ya, tinggal pengepresan aja. Kita mulai dari yang paling atas teman-teman, nanti kalau kurang kita sambil dipandang-pandang. Teman-teman, ini situasi setelah kita press ya, adanya begini, lumayan ya, cukup menarik ya. Jadi posisinya ini sancang mame kita setelah kita lakukan pengepresan, lumayan cukup menarik ini, dan bisa cepat mendapatkan cuan. Ya teman-teman, tuh kalau dilihat dari percabangannya lumayan ya, sudah lumayan. Ini nanti kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan lagi kita lakukan pengepresan, mungkin sudah perantingan ya, sudah cucu ranting. Teman-teman, semoga bermanfaat dan tetap berkarya.